Seluruh penerbangan niaga dari Bandar Udara Husin Sastra Negara Bandung akan berpindah ke Bandara Kertajati mulai 29 Oktober 2023. Bandung per 29 Oktober tidak lagi melayani angkutan niaga berjadwal jet dan dipindah menuju Kertajati, kata Putu Eka Cahyadi. Bandara Kertajati nantinya akan mengambil alih layanan penerbangan niaga dengan jenis penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Rute penerbangan dalam negeri di Bandara Kertajati adalah rute yang saat ini dilayani oleh maskapai PT CityLink Indonesia, PT Indonesia Air Asia dan PT Superjet. Nantinya akan ada 7 rute penerbangan dalam negeri dari atau ke Bandara Kertajati. Di antaranya adalah Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Denpasar, Makassar, Medan dan Palembang. Sementara untuk penerbangan internasional, sementara ini Bandara Kertajati baru membuka untuk penerbangan ke Malaysia saja. Meski demikian, secara bertahap nantinya akan dibuka untuk berbagai destinasi penerbangan internasional lainnya. Nanti kita lihat segmentasi keseluruhan, Singapura kita lihat, Saudi Arabia juga kita lihat nanti, jelas Putu.